dia apa? Dia muda pandak apa? Tak bukan muda, dia pelajar kok. Pelajar kok? Pelajar. Bisa apa lagi? Bisa ada. Ada. Lepas tu, so lagi nya aku ambil kita so lagi kok. Pondok itu muka biasa baca pagi-pagi tu lah. Ah. Kita ejek tu kan. Ah. Tiga, kali lawak. Lawak ni pelik lawak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nurin mubin abdika wa habibika sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sallam hati ke nabi habi wa kuih nabi kubi wa ja'alna amin rafaqat ya rabbal alamin. Anak babo kita. Anak babo. Anak babo pada kasar lah. Nanti. Dia ambil jana. Tawak lah. Kita baca 15 ribu bulan ni. Habis Allah. InsyaAllah dia jumpa nabi lah. Tapi nak dia buat apa aja. Baca senek ni dia. Udah berapa kali kena baca? Ya kalau 15 ribu wajib mimpi. 15,000. Tiket ke deh. Tapi deh. Dia jadi payah. Payah. Dia jadi payah tu lah. Panjang tu. Pangang kita bui tu pendek kita. Tapi dia rasa pendek. Pendek. Dia rasa pendek dia. Dan mau ke pondok lah. Dan mau baca panjang-panjang lagi. Lepas tu kita rasa pendek tak panjang. Tapi nak bila kita mulak-mulak kita main subuh bangun pagi deh. Bila kita amat dia mesti tak on. Jadi kita tak nak lepas subuh mulak-mulak benda biasa buat apa subuh deh. Bila kita buat dia jadi pagi bangun subuh. Dia orang tak kaji je? Kaji. Kaji? Kita tiga kaji. Tiga? Tak kabar kok? Dia tak kabar. Dia jadi berat. Masa kita duduk pondok kita ingat, dia berat. Pondok kita jumpa dia apa lama? Tak pas tahu. Tak pas tahu. Berapa sing dia? Kita dengar. Dia nak Syaban di menjadi dia kok? Kita dia pun dia usul. Dan itu dia... Ada bangun. Dia kedah tak? Tak pasti. Dia kedah, dia kecek lantai. Ya tipa, ya ayah pa, ya ayah zik, adik adik. Ayah sing tu adik ipa, tapi ya macam baik lah kita orang dia. Ya dia mau jumpa kita je, apa YouTube? Kita banyak nak video, kita tengok orang habis apa tu, banyak video. Kita ada banyak nak lepet tu, tapi kita nak ejek dia, tapi tak apa. Sudi? Kita ajak nak sudi. Sudi. Ya, boleh. Tak ada. Ya, ada lah kereta mata. Kita ganggu. Fair lah. Tak naik tu, kita nak ambil kata guru dia. Kita tak ada guru-guru. Kalau dia tak terima ke kata guru dia. Sebab dia pernah nanggung kan. Dia guru mana? Gitu kena nanggung. Guru tak dekat. Ada tok guru kita, Pak Amir ni. Anak murid dia berpaling tak ada. Masuk hok Jawa balik. Berat kena lakit dia. Dua beradik tu. Dia okey ni. Tok guru dia ni. Anak murid dia tak bila. Kena lari jomel. Gitu je? Gitu je. Habis kena? Jadi dia duduk dahulu kenapa? Dia duduk SD muka anak murid. Kamu ramah ke? Dia tak belah ke? Dia buat sendiri sekali. Dia buat bukit. Dia bukit sendiri sekali. Dekat apa sama dia? Sama dia. Sama dia lain bukit abang ke? Lain semua dia? Ya, untuk berasa dia tu. Yang boleh mikir dia. Ini pergi dekat? Ya, kira bila ni ni kira yang kedua. Ini kedua? Kalau guru boleh pergi dekat tu, ada dah. Ada dah. Tapi, dia boleh pergi dekat oleh zaman yang tak terima. Dia kata, kak, saya rasa sama dekat dia. Tapi bila ni, guru tak berasa boleh tahu. Saya pun takut nanti aku settle. Jadi, kalau boleh gapa-gapa, mimpi ke gapa-apa. Tujuk dia? Saya bersuara. Boleh nak terutama dia, tak lama lah. Saya tak buat dia pergi jauh, dia bersuara. Tengok, kena dengan syariah tu. Dia gitu lah. Dia bukan yang tak mungkin set lah. Sebab mimpi kena belajar kok. Dia ada mimpi ngai. Kadang-kadang, baca kata, kalau mimpi lipan nanti, mimpi buah dia. Tak ada, kita tahu. Lipan. Dia rupa. Itu nak lepuk. Ada hal tak? Tak pasal si jual mu. Panjang cerita. Panjang cerita jadi. Beduk batu bahak lama dah? Itu ni batu bahak. Mana? Kita duduk latar. Duduk latar? Tapi ada projek batu bahak? Tak ada. Balik buat rumah itu. Itu nak ke sana? Kita ingat kau ada yang mau hijau sana? Dia mau baca mana? Baca satu ada. Apa badak? Dulu ada saya nama Lina. Lina
Rusuh. Ada rusuh kapal rusuh situ. Kapal rusuh ada. Lawak. Oh, je lawak. Ha, oh, tukar. Badak ni dia. Anak dara siapa mama? Badak. Sang kita liah. Liah nak dia liah. Dia cikgu lah ni. Dia umur 44 sama kita. Duduk mana? Dia anak dara siapa mama? Duduk badak. Dulu ni duduk mana dia? Ah, itu dia matrik untuk flight A-level. Lepas tu tak boleh flight kan, tau. Tak ada placement kan. Kenal lagi nama dia. Ya. Ha, duduk KL. Duduk KL? Ah, tu kerti main gitar. Tain gitar tu. Main gitar? Ha. Kau dia ada? Ada. Jadi kat rumah apa? Lepak-lepak. Lepak dalam nama Jamie. Ya. Kalau dia tak roh-roh. Dia keras. Saya kita ada batuk hari ni. Kampung dia hidup. Kat Tok Bali dah tu. Mak dia tak keluar rumah. Mak dia sakit. Duduk dalam rumah. Boleh kena COVID. Oh, sekali ni tak ada. Pelik. Kita tak tahu saya. Hei, mana dulu. Awal juga kena ayat COVID ni. Pasal COVID ni balik kat kita. Kalau benda harus sebenarnya. Ramai. Terbak tu ada ambil benda harus. Kalau tu hukum harus bagi orang terbak. Masuk bagi orang awal. Ya. Buang ke kedah harus bagi orang awal. Untuk seimi lah. Tak masuk lagi dia. Ya. Sebab dia tilik dulu. Dia makin dia jaga benda. Hukum dia harus bagi orang awal. Masuk lagi orang lepas. Ada kok orang yang ada. Ada mau. Ada mau. Dia nak kasah. Kasah. Ini apa? Ini apa? Ya, dia asyik nak buat. Mungkin kedah, ila tu. Dia bagi sebah. Kedah ni bagi sebah. So, agak-agak kita mati, orang miskin ada tengok. Bekak. Tu lah, lepas nak buat tahu bekak, apa tu lah. Kami jaga sungguh. Jaga sungguh lah. Orang dulu, memang mulut masing tu, jaga. Tak pergi kedah, pergi rumah. Orang lihat tu, budak-budak Indo. Budak Indo? Budak Indo yang mereka jadi sungguh. Dia sekotoh juta pada poli ke tak? Situ. Lepas kau jual poli. Habib Umar tu kamak dia, dia boleh je nak singa tak? Situ orang kena dia. Kita kalau YouTube kita rasa tengok guru kumpul. Banyak masing? Banyak masing. Dia meninggal dah tak? Lama dah tak. Lama dah tak? Dia 2000. Terekat gapo dia? 2005. Tak ingat dah. Sama ni lah. Tapi dia lah kalau guru pondok ni banyak kan murabbi. Murabbi. Bukan musyik. Musyik tak nanti kalau guru pondok. Kalau lelah-lelah kapur pun kan abang musyik. Ya. Sebab orang tak ala itu dah. Itu dah. Ya, pondok ni bagi dia ilmu darikat ni. Dia pada kipayah. Mana dua mahalah tu. Kena ada seorang. Kena ada wali seorang kena nyanyi. Dia pada tinggal. Waktu jangan kata nak sebab masuk muda tu lah pondok ni. Ya. Tak tahu tu. Ngaji makan dari Nabi tu, dan ngaji dari Nabi. Ngaji dari Nabi tu, wadi kibayah lah. Wadi kibayah. Wadi tak buka rumah je. Betul. Tu kata kalau nak ngaji dari Nabi ni, mungkin boleh ngaji tak parita dua kali, boleh ngaji kat orang. Baru layak ngaji dari Nabi. Baru layak ngaji. Betul tak? Betul. Cik Nabi Al-Banjari. Lepas tu dia ada kita lagi kita dia. Darun Nafisah. Dulu ni ada kalau YouTube Nur Derus. Dia tag kita. Dia kata kita ni batinia. Batinia. Dia tak payah sebenarnya. Dia tak payah. Dia tak ada tu sebenarnya tahu. Dia tak ada. Tidak. Okey, dia bakali dia pergi masuk dia rasa dia tak ingatlah apa yang tak dengar dia rasanya. Tak ada. Tak ada bawa. Tak ada sebenarnya. Sebab Batiniah ni asal daripada Iran. Tarikh pengit Batiniah ni. Allah dua. Allah dua. Tali ni ada apa dia nak sahaja. Tapi toloklah mazhab. Pak mazhab siapa tolok. Siapa sebab Wahabi tak benar. Tolok pak mazhab apa sebab. Tahu Jadi kata tak pelik yang boleh saya nak asyik Wahabi. Tak tolok pak mazhab. Tak boleh saya pula. Betul-betul ikut Batiniah. Pelik ke? Dia asal di Iran ni? Asal di Iran. Dia Syiah ke apa? Dia bukan Syiah. Di Iran sana? Dia ada tarikh dia. Kita ni ada sunnah ni walaupun... Bapa dia tak asyik depan kita? Kita dah ajak. Tahu.
tidak dapat nak ajak debat dengan awak Mazhab Haji Sa'ari. Haji Sa'ari sampai dia dulu baru nak debat. Ya. Oh, sampai dia sampai dah tu. Ya. Dia dah Haji Sa'ari ni. Haji Sa'ari dia tak ayah habis ke tu. Dia tak ayah habis. Dia begitu kat pun dia tak ayah habis. Ya. Kita kita jujur kita nampak dia. Kalau budak pun ngaji 20 tahun, tanya orang ada tu tak tahu. Kalau orang ngaji setahun, tahu dah. Tahu dah ngaji you? Anak bukan ayahnya. Bondok ni begitu ni. Dia dia, dia hak dah sendiri. Dia hak dah mana. Tunggu pilih mana. Ada orang tak. Payah tak guru. Tunggu nak bui. Payah. Dia, dia cilik dulu. Macam Tunggu ni Aziz tu lah. Tunggu dia pilih. Ni orang okay, dia atau dia terpilih. Tunggu ni Aziz ni dia. Dia cara Wahabi. Haa Wahabi. Cara hidup dia. Haa betul. Cara hidup dia. Tapi dia wali kecil. Eh wali wali buta dia. Wali ke apa? Wali buta. Wali buta ni maksudnya? Dia tak tahu wali. Ah betul. Ah, sebab dia dengan mah ayah dia. Orang tarikat dia tahu. Ha orang tarikat dah. Tu pun tu mengata Johan dia lah. Ha. Orang mana tak kenal tarikat pun kau. Ha. Ya gitu. Sebab dia kali ke alamat tu memang wali dah. Memang wali dah. Raja-raja tujuh pun dia mati pun sama dia. Ha wali dah. Ha. Patu awal duk payung dia masa dia mati. Dia masih sakit ke? Dia sakit, saya tak khabar. Tapi maya-maya. Haa, maya-maya. Bangun di. Tapi maya-maya. Maya-maya tidak sini. Tapi maya-maya lah. Tapi tak khabar. Jika duduk dari luar tu. Jika dari luar. Tapi maya-maya. Tapi tak khabar. Rasa dia ada tu rujuk orang jalan ni. Kita pun tak tahu dia orang tarikat asalnya. Dia mati orang kita tahu. Dia sama dia tak? Abaknya sayang kita orang tarikat ibu orang. Sebab. Sebab buat tarikat pun kita tak sayang dengan dulu kita tak sayang dengan tarikat dulu. Kita pun lari tu lagi nak ambil kawan. Nak ambil kawan. Sebab kita nak tahan siapa Nur Muhammad. Haa Nur Muhammad. Jumpa Rasulullah pecah juga tu. Tapi kita pelik lah kita ambil dulu. Kita boleh lah kita nak amal. Kita tak apa lagi 1,000 buah. Pelik tak? Lepas tu pun kita dok kat 3,000 lah. Lepas tu kalau tak kupu sambung tak boleh lah. Boleh. Boleh? Boleh. Orang ada 10. 15. Orang ada 10? Dia berat anak amal. Boleh. Ha. Dia berat. Dia asal selawak tu ada kisah sebenarnya. Anak ni dia disuruh anak yang lagi pondok. Mak ya, ya. Mak tak boleh klik jumpa aku sahaja. Mak tak jumpa Nabi. Ya. Ya, anak 10 tahun tak jumpa. Jumpa Nabi. Kali ambil amal ni, jumpa Nabi baru boleh pilih jumpa mak dia. Mana mak dia ni, orang itu juga, orang sedap juga. Orang jalan ni juga. Orang jalan ni juga. Mana mudah, paling mudah. Tapi nak amal apa ni juga. Ya, lupa ni hari tu. Saya duduk dulu ni. Saya tahu lagi kita buat. Kita rasa pun boleh nak buat, kita buat. Banyak tahun kita tak buat. Dekat tahun ni kita terlambat tak boleh buat. Saya sayang pun tak boleh buat. Tak lah, Allah Ta'ala. Kita pun tak tanya sayang apa semua. Depo benda. Tak ada. Kak Anggi, Kak. Tak ada, Kak. Ada, ada. Sini, tong sini jauh. Sini. Tahu bahasa standard campur aku. Ada, ada. Sini ada. Cuba Banggi. Ujung tu, di ujung. Tak, 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 ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Ah, mau buat apa dah? Cikgu banyak tunggu tadi, tak apa-apa ke? Tujuh orang. Sorry, sorry, ingat kan tak singgah berpul kereta sini. Tak ada orang nak kereta. Air apa? Dah amat. Air milik sejuk. Milik bank lah. Masih makan? Makan, boleh buat makan. Air ni goreng. Air goreng lemak. Lepas tu air blender tu bungkus lah. Kita pun nak buka elak kereta. Air blender apa? Air apa blender ada? Vanilla, Oreo, durian, mangga, strawberry habis ah. Vanilla, Oreo. Vanilla, Oreo. Makan digoreng mama. Makan digoreng mama. Milo sejuk. Milo ais tu. Kita Milo ais. Mak minum. Buku tu sa tu Oreo vanilla blended. Iyalah kita pula ni pun alhamdulillah. Cuma ayo tak tengok. Tengok dalam YouTube kan. Ha. Jadi so macam tu, aku dah tak ada kita tengok dah. Orang boleh terima. Boleh terima? Okey, maknanya kita dengar tu asal lain. Kita laporan orang kata sesak pun, pajak waktu jakin ke apa. Jabat agama. Dari kita dengar tu, kita pilih lain. Kita dah tahu baru pilih. Boleh terima? Kita lalu orang yang pandang ngesah kat, lebih bebas kita ni. Tapi lagi dah ayat kita sesak-sesak. Okey, ya.
Orang tu royak. Yo kata Ali Sufi ni dia hina. Ha hina. Ali Sufi tak dia hina. Ha. Dia kata halas. Mawar apa ni? Suwardi. Suwardi Al-Qutbi. Qutbi pun nak kena bunuh ke Siti Salahuddin, tapi bukan Siti Salahuddin bunuh, bukan buat Salahuddin itu kan. Yo. Ada jocok. Oh, ada jocok. Ala apa ada jocok ke? Junak tegur dia bunuh. Ke politik tak sekali. Sekali atas surat tu dia nak. Junak tak sanggup hari tu dia tu. Tak saya Junak sanggup. Dia tu dia pondok special. Pondok ambil Junak sebab Junak ni dia syariah. Syariah. Dia jaga syariah. Ya. Tapi macam kalau dia jalan ni ada kalah dia. Jika apa aku hidup di zaman tu. Maka aku selamat datang aku sendiri. Tak? Sejarah apa? Siapa dia kata jalan ni kata. Yeah. Jika aku ada di waktu tu aku akan selamat. Alah-alah dia datang aku sendiri. Tak itulah. Tak aku dengar tu. Tapi dia nak pacung tu dia pecak jubah Sufi pakai jubah fikih. Ya. Guru dia. Dia hukum atau hukum pekoh. Dia hukum pekoh. Kali ku hakikat memang betul dah. Ya, betul. Tapi jadi fitnah pada orang awal. Fitnah ayatlah harus ni tapi kalau tidak semua tak ada lah. Fitnah lah tak boleh lah kerja. Dia betul anak al-haq betul. Tapi la anahu al-haq. Mungkin itu ya tapi dia bukan mau. Semua itu. Dia tunggu kita kata dia bukan sebut anak. Dia sebut anak. Ana sesungguh. Ana ni yang meliputi dia. Dia sebut Ana, Ana Al-Haq. Ana Al-Haq? Ana Al-Haq. Ana Al-Haq dengan Al-Haq lain. Tapi Ana Al-Haq. La huwa Ana Al-Haq. La Ana huwa. La Ana huwa Al-Haq. Tuan dia. Cuba juga hak ni. Indo ni nama apa dia? Sejati Jena. Sejati Jena. Ana murid dia tak ingat. Dia pakai tak maja hak wajib. Sebab dia tak ajar daripada asah. Tak gemar syariah dah. Tak itu je lah. Ya, cikgu. Daripada bacok, nak pergi Batu Pahat. Dia orang pondok petani ni. 76-77 tahun. Dia tengok saya dari tiup. Singgah kejap. Tiup pun. Ya, ini. Eh, order tu. Yang tu order lambat. Pondok dia juga duduk pondok dia lah. Dia tak ambil kali ni. Allah. Walaupun dia tak ketik Allah tak ada makna. Tapi dia lah. Yalah, kali nak ambil open ni. Benar. Pondok dia lah. Macam Rezaimi Wayak tu lah. Maknanya Allah tu tak ada maksud. Allah tak ada maksud. Anahu pun ada maksud dah. Anahu ada maksud dah. Batu pondok tak ambil tu pasal apa? Budak-budak pondok lah. Budak-budak. Bagi dia tu lekeh lah. Dia tu lekeh. Pada Allah tu meliputi habis dah tu. Zikir Allah. Ya Allah ni 4 kali rumah. Buah pun ilah pun Allah. Ilah pun dia. Buah lagi sama kata apa? Buah alih. Lillah. Lillah pun dia. Bagi Allah. Bagi selagi buah saja ilah pun dia. Ilah pun dia. Buah lagi alih saja jadi hu pun dia. Hu dia pun ya. Dia ada Matabak tahid ni ada demo. Tak sifat semua. La ilaha illallah. Tu kira jauh. Tapi dah sebab. Nanti dah sebab lah. Tapi bagi orang ni jauh dah. Allah jauh lah kita. La ilaha illa. La ilaha illa. La ilaha illa. La ilaha illa hu. Hu dia. Maknanya dia. Jauh lagi. Dekat lagi la ilaha anta. Kita dengan dia. Boleh lah. La ilaha anta ni. Nur Muhammadnya Nur Allah lah. Mai sembunyi. Tinggi lagi. La ilaha illa ana. Aku Allah. Tak ada lain aku. Juga. Hari ini agak dia. Mana dia pahedah kita itu. Kita kerja. Hari maripak dia dia. Itu keluar syatah. Ya dia. Ini tahu dah. Dia lah. Dia biasa hari buat keluar kalau belak-belak ni. Orang tengah syatah. Tak. Tengah mabuk. Banyak kita tengok orang dia taklah agak. Kata ni alhamdulillah. Sama lah. Cuma ada dah hak tak itunya. Nanti hak cikgu ni Ahmadiyah ambil. Kita mula-mula nak Syabandi menjadi Ahmadi. Ngelah ni kita bo nama apa tak kepala ambil lah. Nak Syabandi luar. Ambil goreng mama. Lepas tu hadak Alawi. Tak duduk. Hadak Alawi dalam. Mendalai.
Alubat ke? Ada Alawi. Ada Alawi dah. Ada Alawi. Ada Alawi. Sebab tu kepala tu dia pergi Kutubu Zam ni. Di Mekah tu. Ini Al-Hadak ni. Tak maya pula dia ke tak? Syekh Abdullah Al-Hadak. Di mata dia penapa. Bagi tu apa? Kita duduk segera pasal mula-mula mari orang macam-macam pesing. Kita kata lagi mayor sebab besar lah kan. Habis lah, budak-budak ni ialah dia ambilkan dulu dia tak ambilkan tu. Haa, ya. Habis, nanti tak dahil tu, tak dahil tu, tak dahil tu. Haa. Macam kita, tu nangan di nama dia kita. Nangan di Jepang tak tu? Nangan di nama dia kita, dia tak lupa tau. Haa. Habis dia pelik dia. Dah pikul syariah pun boleh kenal juga, tak lah. Betul. Boleh kenal, lambat apa. Katanya arwah Pak Samit. Samit Gunung. Samit Gunung. Sesak. Masa kau tu mau. Tak apa dah. Tak apa dah. Tapi kita jawab balik. Tanya tu hibis mari tengahlah tadi tu. Laki ilis nama itu hari kita. Lagi mana. Masa kau tu mau ni bahaya. Ya. Iblis mari nama itu. Ya Rasulullah je iblis tak boleh rupa. Hal lain semua boleh. Lepas tu diri kita. Ya, tak apa. Kita tu juga takut. Hal lain semua boleh lah. Kita ni, kita buka pasal tu, apa arwah cicit kepala ni. Dia kena terbelak dengan Ta'ala. Ya Ta'ala arwah dia suruh buka ilmu ni. Dia kata mana boleh ilmu ni untuk orang khawas dengan khawas. Betul. Jadi Allah Ta'ala kata, siapa mu nak kelahkan hamba aku? Buka. Ni akhidat. Ada akhir zaman dah. Pasal dia cari orang untuk buka. Sebab dia tak dibuka diri. Kita terletak nak ambil. Kita lepas lah. Masa dia kaya-kaya dia, nak ambil duit. Kalau tak ada apa. Kita bukan muka terasa buat kita nak buka tu kan. Kita ni meletup. Sebelum Syekh Raimuddin lagi meletup. Meletup sini dulu. Dalam WhatsApp. Sebab masuk di netizen Malaysia tu, orang dok tag kita. Laporan naik habis. Kita kayak Allah tak ada di masyarakat, ya ada baginda Rasulullah. Jadi perlu orang awal tengok gitu. Padahal benda tu dah terjadi dah. Sebab itulah. Gitu lepas tu meletup di Aceh tu Syekh Raimuddin. Dengan Kiai Idrus Ramli tu. Kiai Idrus Ramli kata Syekh Amre. Dia pelik ada dia ni. Hulu pun dah jenis tak kecek. Dia akhir amir dah. Tak kecek dah. Dia tak kecek lagi ni. Kita tak puan nak dulu. Baru tak kecek lagi. Kecek lebat dengan bila dia buka kita tak lagi nabuh. Dia kecek. Hari tu tak kecek. Tak kecek. Dalam macam kita dia kecek. Dia rahsia. Kalau orang baik Ahbab Muhammad pun dia ayat nama. Nama Allah ke-100. Sebab tu dalam kitab dia panggil iseng. Iseng. Nama-nama. Ulama sufi letak iseng. Dia bukan iseng mana. Iseng tu nama lah tak? Iseng ni ulama sufi letak tak sendiri ramah orang nak Benar dia lah masa tu dalam letak lah dia tengah panah. Tengah panah masa tu. Tak orang sufi tak iseng tu. Jadi orang awet pakai iseng ni. Gila. Panah-panah tu. Panah, dia tengah panah masa tu. Dia macam turuk tengah mabuk. Haram masa tu. Kena ada tu jaga harus tengok tu guru masa dikurung. Dikurung anak murid. Dia penjarakan anak dia. Kita nyari kena kurung kau tok guru kita. Ya. Nyari. Ya temu tak kuat lagi. Kalau kuat sekali aku kurung. Ya. Mana hidup kena makan aku terhadap bau rejeng. Ya. Jadi pintu kau guru dia. Tapi kita bukan gitu ke lain. Ya. Kita ni mula-mula kita posting kata ni tu. Jadi budak minta siapkan mural hak cikgu lama di dinding apa kelas kes tu tadi panggil RBT ya. Jadi kita pakar-pakar buri kata nak buat buri ya. Budak dengan cikgu buat lagu mana yeah. Jadi guru besar tengok ada air apa dalam loket tu dia kata air berapa. Lepas tu dia tengok, dia pun ambil video atas aku JPN. Lepas tu guru besar tanya kita lagu mana. Mu ada tak dalam bilik tu? Kata kita ada. Lepas tu apa dah bui? Dah dia nak buat anak sudah mural. Budak pengajian minta nak buat. Ya. Kita mula ni memayar. Mari kita dah nak mahu apa. Biar guru masuk.
Kita bukan pilih guru ni, dia tu saya juga benar murid kan. Dia sebenarnya guru ni dah taklah pilih dah tu, al-ruh. Masa Rasulullah bai'ah tarekat. Masa saya nak buka tu nama dia Siddiqiyah. Dia macam apa? Peluh titik nur gitu. Dia guru dia belakang saya nak buka. Dia bai'ah dari Gosu. Nak buka. Buka. Diri pula ramah kita. Kawai diri. Sekalau kawai cerita kau, ya. Orang yang jenis ngam, diri pula ramah. Ini kawai pula. Balik. Diri bulu-bulu. Kita betul diri. Haa, dah mahu tak diri. Baru itu, dia ada kontak. Jadi, mula-mula nama dia Siddiqiyah. Kemudian, Taifuriyah. Dia ada email-email dia, kan? Syekh-syekh dia tu. Lepas tu, Gojwani. Masa kita tengok dia berbual. Tapi IMEI 12 tu memang susah. IMEI 12 tu dinding Masjid Nabawi tu lah. Kita tak tahu juga, kita tak dengar. Oh, ada dari hadis Nabi Rasulullah sebut dalam masa saya okey. Kenapa tu? Start pada apa Sayyidina Ali. Ali. Kita ingat tak ingat sesuatu tu dapat sadiq pada. Apa siapa dia lagi? Ali Zainal Abidin ke? Ali Zainal Abidin ke? Ali Zainal Abidin tu hak Mama Ali Anafi awak lari dalam gua. Dia Mama Ali Anafi ni dia anak kepada Sayyidina Ali bersama dengan puteri Maghribi. Dia kena tahu ya, Sayyidina Ali kena tahu ya. Jadi dia selamat ke dia nya Sayyidatina Fatimah bersama skuad dia. Dia ada macam pelatung dia. Jadi dia boleh kalah puteri Ali Hanafiah ni. Lepas tu dah menang tu, dia tahu puteri ni cinta ke Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Fatimah bagi kahwin lah. Jadi boleh anak tu bagi ke Rasulullah. Jadi tak pelik. Alus hal-hasil ni tak nikah sekaligus juga sekaligus pun ada. Dia nikah jadi dari gue tu tak boleh nikah. Ya orang ni dekat. Lepas tu pergi ke Rasulullah, Rasulullah bernama Muhammad. Marah saya tidak dapat imamnya. Asal yang usai tak ada Muhammad. Jadi Rasulullah kata, Muhammad Ali Anafiyah ni selamat Ahlul Bait ni. Jadi Ahlul Bait ni bukan start pada baginda Rasulullah. Dia start dengan Fatimah. Sebab daripada hadis, aku ialah Fatimah, daripada Fatimah itulah aku. Kalau ikut kita, wali mula-mula Fatimah ni. Itu betul. Wali mula-mula Nabi tak ada Fatimah kan? Dia Fatimah ni ayah Khadijah. Kalau Fatimah duduk sebelah Rasulullah ni supo. Cuma beza janggut tak janggut. Jadi tak lebih tak memang tak apa-apa. Kalau dia tak saya tahu okay, Abah pun dia tak Fatimah kan? Fatimah. Habis kita Fatimah kita tak sejumpa. Tok guru kita Abid tu pernah jumpa. Kita jumpa Rasulullah je. Ya Razak. Tengah pagi zikir lah tak rasa mandi. Berapa kali? Sekali. Jelah betulnya. Lepas tu dari solat tu masa kita akad syahadah tu. Memang kita menyaksi Rasulullah lah. Jauh Rasulullah ni kita jumpa dia lima saat je. Tapi kita ingat pakhlan ni. Dia lima saat je. Tak lama. Dia tanya saat. Dia macam bahasa niat. Dia tanya kenal siapa dia tu. Kenal ke duk siapa. Tapi suara macam suara kita. Tapi dia niat ni kan tak ada urut, tak ada suara. Tapi kita faham lah. Kita rasa tak kenal. Lepas tu ada suara. Lepas tu akulah Nabi mu. Dia boleh tanya apa lah. Saya lah depan. Tapi di sisi dia tu tak ada apa satu. Ya kazah. Masa kita duk tarik nasib mandi. Kita kalau kita berdua masuk ke dalam soal lah. Kita ingat apalun. Sebab mimpi kita pernah menjadi para rasul masa orang murullah. Dari kecil kita pernah ada umur. Masa tu demo tak bertarik lagi. Tak dekat lagi. Hati demo bersih. Kita ni tak keluar pendek umur tu. Tapi ini pula keluar lagi tak seperti lama. Iyalah. Nak berhenti tak keluar pendek tapi kita mimpi. Tak ada emuha yang nak dia nak pergi. Kita keluar pendek tu tapi tak tengok cerita. Wah, dia tengok tu mimpi kita berhenti keluar pendek.
apa bedanya? Kita cerita ada mengacu pemutus musik tanya itu ada bak apa dari kuset eh. Ah kalau jub mimpi jumpa Rasulullah tu iblis memang tak lingkup pada Rasulullah. Memang ada di Rasulullah kak masa Rasul tinggal kuda. Tapi dah kita macam Syafi'i ke. Batu tak guna Aziz tak tegur. Boleh sepak kelate pakai luar pendek. Baik ikut tamzak lain. Tapi ada ada rasa ni cerita. Kalau dengan mata dekat ni lah. Yang mahu ikut nak cerita apa. Ada suara budak sebelum ni. Dia warna lah. Nanya warna. Oh, gimana suara kau? Oh, biasa. Awak tahu lah. Kita cerita habis lah. Habis tak? Dia terdekat lah? Dia buat ni bukan terdekat. Tapi dia ngaji pondok lah. Ngaji pondok lah. Lagi buat abang, lagi bang. Ibadat lah. Dia warna. Okey, tadi kat mana ya amal ini tak terima. Hok nak hok boleh dah. Hok boleh dah. Hok boleh tengok dah. Amal ini tak terima. Kenya? Tak ya. Ya ya, ya ya. Yang kita pun cari dia, cari dia tengok. Ngapa? Buka aura. Mari nak pulut. Kan boleh nak pulut. Mandi. Pondok ni kat lok polo apa tu. Oh, depa orang tak boleh ya. Buat tu. Bila dia nak ambil kat sana, dah tahu. Bila dah tahu, dah alah-alah. Oh, dia mandi ramah-ramah. Tak tertuduh duduk segera semua Malaysia ni, siapa ni? Haa, siapa ni? Tak tahu nak apa-apa. Haa, iyalah. Mana tu panggil taklih mazhab. Taklih. Jika nak apa amal malah tak lain, dia kena belajar habis. Ni ambil buduk pun mazhab lain. Dia mungkin belajar di Indonesia. Oh, dia Indonesia dah. Dia agak buat mati lah. Pernik Aziz tu je tepuh dengan bini dia atas rumah. Tak ada apa orang dia, rumah dia ada. Orang ahli ke dia lah. Dan ni depan orang awal. Dia tahu syarat dia, taklik ni, taklik ni, dia masyarakat. Dia tahu syarat dia, pun dia lah. Ya. Mungkin niat nak punya senen, buat mudah-mudah. Tapi dia setuh dengan nafsu pun tak baru batal pun dia tak? Alafi tu. Tak pasti lah. Tapi kalau tunggu kita tu marah lah lebih kurang. Marah. Macam buat main. Dan lagi muka pun dia tu cara dia. Tak pergi setuh dengan rata dan dia cara dia. Orang ni tak, ya, tak, tak tukar lah. Ya. Tak tukar. Kita buat sikit orang tukar. Sebab nak boleh mudah dah. Mana boleh gitu. Semua dia tu. Tulang dah pilihan yang Wahabi kuat di Kelantan. Oh, ke kata Kelantan. Seluruh? Dan untuk guru-guru tak banyak tak ada eh. Oh, tak ada ambil? Nak menapak kau juga. Yang Ustaz pun sejak mana kata ya? Haa, iya lah. Padahal dia kecek tu adik Ahak. Tapi sejak Wahabi kecek. Adik dah eh? Sejak dia kecek. Dia mau kecek. Tak kena display ilmu. Dia tak tahu. Ya dia sendiri kata Zoni tu, Rora tu, gimana? Dia pun tak tahu. Dia dia pun tak ngari. Makulak dia tolak. Ilmu usul ke apa tolak. Dia tak ngari hadis apa ni. Masalah hadis. Dia pun tak awal di sana. Dia pun tak tahu tak ada di sana. Dia pun tak awal di sana. Dia ikut peheri. Ahli sunnah tu kena akidah syairah wal maturidiyah dia. Betul. Jadi kita hamus lagi. Hambaliyah ke? Hambaliyah yang lambut. Kita hamus lagi. Hambaliyah tu ke apa? Pekoh kau akidah? Tak tahu dia tu, dia mana-mana, mana-mana yang lama. Wah tu, lubak pekoh. Jangan tak terima, nak layak dalik emah. Oh, dia coy, pakai coy saja. Aduh, tu, benar orang batu niah. Orang batu niah. Bak tak, bak usul. Macam nuduru ke? Haa, nuduru. Bak pekoh, bak usul, bak terlalu, betul. Haa. Bak tak habis orang lalu. Kita terima, kata batu niah. Iyalah. Oh, dia tak faham Nur Muhammad tu. Baru dia lah tu. Dia dah bila Mekah tu akhir-akhir umur dia tak boleh terima. Ah, ya. Dia terhijak situ, terhijak di ilmu dia. Tak apa ni? Mekah tu dia kalah dengan apa? Tamiah pun akhir-akhir umur juga dia terima. Ah, bila dalam penjara. Kerana ianya kita ni kali suruh Zah lah. Ha. Kau manusia, kau mak ayah, kau penuh-penuh, kau penuh-penuh. Mana hidayah milik Allah? Kita tak seuzang, kita debat awal, kita tak seuzang. Sebab dia tengah berjalan tak? Dia tengah cari kebenaran. Kita nak ada yang betul kali kau cari ahli mana tak? Oh, ni lah. Kita ada kita sebar ke dia. Oh, dia kalah dengan Abah Hanum masa? Angkat.
Iyalah. Tahap 3 dia terima pula. Tak ajak dalam Rasulullah. Hmm. Tahap 3 ni. Ibn Tamiyah. Abad ke 500 ke. Dia Salafi ni. Dia 100 hijrah ke 300 hijrah. Tu Salafi. Dia macam ini Salafi lah. Macam tapi ada khilaf ulama. Abu Hasan Sa'ari tu kata salah tu. Jadi 300 belakang tu. Ya, ini tanya 500. Lepas dari 500. Tapi ada ulama kata, tapi ini tak lah. Kalau ini 100 ke 500, tapi kali sini tak terjadi, pergi ke 300 ni. Tapi apa lainnya Ibn Tamiyah ni orang tarekat. Kadariyah kalau tak silap. Tapi dia nak pergi debat dengan ni, Ibn Arabi. Ibn Arabi kan Ibn Atailah. Dia jumpa, dia berhenti semaya di Iskandariah. Jumpa dengan Ibn Atailah. Jadi Ibn Atailah tanya dia. Nak pergi mana ni? Nak pergi rok Ibn Arabi. Lepas tu tak ada pergi. Ibn Atailah ni terap habis. Jadi macam orang lain, anak murid bawa mulut. Tapi dia kuat dapat orang itu, dah ilang ni. Banyak dia soal jawab dia tu. Ibn Atailah tu mula-mula tak terima juga pasal kuat darah dia tak bui. Dia kata menjaga dengar orang yang tak rekat kecek. Lepas tu dia pergi bebel dengar, dia kata, tak ada salah ke apa pun. Hak nak sudi kita tu ke dia, wafak ke apa? Ada nak lalu apa? Dia tengok lagi mana benda. Kita memang kita tak payah nak beramal. Kita pun tidak ambil amal lagi. Karena kita ambil amal, kita nak ambil amal dengan sepuluh masyik. Bahaya kan amal pun cik. Dia bingga, tahu dia bingga sifat wujud. Kau dia kena hubungi. Agak takut. Nak kau dengar haji pula. Iyalah. Setiap amal yang cari ada. Itulah amal dah aku. Tapi kita boleh tinggal dia, kita boleh kita minat silap ni, nak ngawal pun nak ngawal. Tapi kita tak boleh. Tapi kita tak boleh lah, amal kita boleh tinggal lah ni. Kita nak ambil amal lagi lah, kena guna masyik lah. Nasihat daripada siapa tu? Yang kita tak boleh tak. Eh, kita piah pula kalau kan. Kita beralih apa? Mana? Sini boleh? Bini dua tanya tu? Kalau kata bini dua. Dia mulai hari ni hujan. Pondok ke apa tani tu? Bukan lagi suki aja bambu. Aku ledak. Kita ada cerita gapo cerita. Ya gini. Saya tanya dia dulu, dia kata. Ada murid ni lagi Kedah. Jadi aku tak letak dengan apa sih. Pasu mi dunu. Jadi mi ni balik ke? Tapi dia. Dia kata tahu. Ngaji ngomong ni ngaji dia. Lepas apa hamba bahaya. Ini ngaji juga yang dia bilang ni. Akbariyah dah. Kau kami kan kau ni ada. Akbariyah Ibn Arabi. Kalau kau ni anak gua ni tak ada. Gua ni tak ada. Dia Quran. Kita ikhaya dah. Kemudian kita ikhaya dia Quran. Quran. Dia Quran Islam. Tapi kita tarikat. Ya Quran itu benar nak. Quran itu benar nak nabi. Dia tarikat. Tarikat Quran lah. Tarikat Quran lah. Nabi nak boleh berhabis tu, ngaji ngayam ni pun tali. Eh, 4 tahun hijab baru kata. Kau tahu baru kata? Baru kata lah. Tapi hijab lagi dia. Baca dia, dia orang rumah lembut tak? Baca tali kat hijab. Dia kuasa dia dia sedap. Tak ada tiga sedap. Ini pun nama ni. Orang Alik Syiah pun tinggal di situ. Dia nak murid tu, kuih Alik Kutai kau. Ramah saya tak guna dia. Ramah. Kita ikat tu dia wak wiri.
dia tak ada ngaji saya pasti baru tapi ngaji kalau kita di jalan jalan itu saya juga di ngaji jadi dari tebu kan ngaji ah tebu ah ya tebu lah ngaji ada kalau tu lah ngaji ada lah ngaji kalau desa dia rumah dia yang 2000 apa meninggal 2002 apa 2003 belah tu belah ya tak ngaruh sebenarnya. Kalau tak ada yang kita dapat golong dekat lagi dah tengok. Kita betul ingat. Mana? Gambar macam ni gunung. Kita pernah tengok. Ya putih-putih. Muka lembu. Ya kita buka ya. Ya rumah tadi hidup juga dia ramai yang bayar. Ha tak boleh. Saya pergi tak ada dekat tadi kita tengok ah. Gambar IC. Oh, kita nak gambar gini. Ini masa ini kita biasa gambar. Ya dulu tu gua pondok ke lain. Dan ini lepun hera apa puluh hera. Semua tu gua pondok tak ada ambil gambar saja dia ambil gambar. Saja pun. Ya ni semua boleh. Saja tak ada dekat ni. Dulu pondok dulu je. Amat tahli ada tu pun tak boleh amal mungkin tak ambil tak boleh amal tak boleh amal lah tahli ibu ada tapi kan ada dia bukan wahabi tak tu wahabi ada tapi pun tak ada wahabi dia ada tu tahli tu tu dia pasti putih tak ada pondok wahabi tahli tu tahli tutup dah apa mau tutup dah dah tak ada ke majlis pondok tu tutup lah Maulana Adi tu wahabi tak Maulana Adi pasti juga. Mamati dipanggil Mamati. Kita gini aja bu. Kita tak. Kita bila kita mau habis kaya ni kita suka lah kita ni memutak kaya dia dah. Kita lebih suka memanggil dia kawan-kawan muda. Maka panggil kamu muda. Kamu muda lebih selamat. Karena kita pun tidak memutak kaya dia. Ya kita kasih suka dia. Suka dia. Malah dia kata dia tu jiseng. Macam Aurora kata tu FGC. Maknanya oh tu nama Out 2 lah. Kalau dia kata duduk tahu tu he lah. Maknanya tahu tu he baru tahu tu. Maknanya kena nafi dulu. Tapi tu pasti. 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 Tapi kalau salah betul. Dia menyerah ke? Tahu tu baru tahu. Dia tahu tu baru tahu. Dia sih waktu. Dia suruh dulu, baru tanji. Tanji, menu tiket. Lalu benarnya kalau ikut dia, suruh napi dulu baru suruh. Napi dulu. Dia tu benarnya. Lalu kita tahu salah, kalau lah dia tak tahu. Kalau sudah ada lah, kita hari itu, bukan yang kita tahu salah. Jadi itu lah. Kita dah nengok ke, tengok apa ni, ada gigi yang benda sangat berhaja. Ya? Jadi kat telefon, nak aku dah lah, mana boleh. Dah boleh. Salah dulu, dia lagu mana. Dia pahit je. Ayat kru tu. Ya, dia hidup dengan Nabi. Dia cukup ilmu alat. Ya, kalau tak tahu, ya lah. Ngedayak lah gitu. Ngedayak. Kita doa gitu lah. Kita sah, kita tak kena ahli kuno. Tak ada ni pun nak pernah dia. Kita tak kena. Berkali dia tak ada. Orang awal ni kan, Akhlak tak ada. Tak ada akhlak, dia tak tahu apa. Orang apa? Yang ada orang lalu hok Wahabi ni, dia kata kita berat. Tapi dengan kata itu, orang awal tak anak berat. Waktu kita ni bidok berat. Kudah itu berat. Kudah itu berat. Mengada-ngada. Tapi ada yang kata kita sesak. Baru nak kita pun nak kita nak cek tu tapi tak ada lah tak kata kita tu. Mana dia pemilih kata dia? Pemilih kata dia tu bagi orang yang ngaji kita baru oh bukan kata kita ni. Kita kata dia tak apa. Kita kata dia gitu. Kita ngajar apa? Ngajar apa? Ngajar apa? Kita benar lah kita. Dia kira benar. Pondok tu Nusantara ni semua lah tu. Betul. Tak pahamnya dia, pahamnya dia soal itu lah. Tak ada tu pun belakang tak ada. Oh ni pahamnya, ada pahamnya ni. Sama dia berapa lah. Dia tak pahamnya tu. Macam ibu,
apa Albani dengan Syekh Salah Fauzan. Bak makan Rasulullah. Lah kali lagi juga Albani. Ya, kalau mudah datang ni tak apa lah. Ah, ngaji apa? Ya, tu kena ngaji ni, anak ngaji ni. Kalau yang mujang ni apa tanda? Lebih pandai pada orang. Kalau nama ngaji ni, nama murid. Beki diri. Bukan beki. Mungkin nama besar pula. Saya mu ni. Mana kalau dia di dia sama ngaji ni merasa lebih pandai ni. Dia ada balut tu. Ah, dia ada dia uji. Dia ada balut. Balut tu ada balut tu her. Balut tu. Aku tengah nak debat orang yang bukan ngaji nak alim, bukan ngaji nak kapan, bukan ngaji. Ngaji dah jatuh ya? Ngaji lah ngaji ya. Ya, kalau dia niat ngaji tu, kalau nak ada tu, dia tak terangkan tanda pada orang yang dah tak. Pun tahu lah. Ada penyakit hati. Ada penyakit hati tadi. Ya lah dah. 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 Pesek beri kita, pesek beri lain tu. Kalau tak hujan. Ya, kita tak habis lagi. Yalah kita pun tak habis. Pakai kena dengan buah. Kena buah. Kena buah. Kita ambil dulu. Kita ambil dulu. Dia ambil barang yang nak sudi. Dia nak sudi kita pula. Sudi, dia nak sudi. Kita sudah tu eh. Akan jadi-jadi. Wah, eh, hai, apa cerita? Kau kita minum? Kau, aduh, aduh betul. Ayah kamu, ayah ayah ni, ini juga ski, ini macam lepas ice. Beza lagi mana? Beza. Yes, ada sesuatu yang minum. Ani boleh minum? Betul? Ambil. Boleh ambil minum je. Kita sampai ke cinta. Kita tanya tak alah lah. Macam tu. Ani kita sampai ke cinta. Ani tak? Ada lah. Kita suruh tu he. Kita kata kita titik kata. Kita nak lagu masyid. Kita nak sudi dia. Sebab ilmu ni, saya tak ada. Kita tak? Ya. Saya tak ada. Maknanya, kalau kita ambil ijazah yang ajak dia ni, tak ada. Sebab lembah pun minta ada orang yang tak ada. Kita nak ngaji. Kita nak. Gua hanya guru musyik, boleh tahu kita tak salah. Ya. Ada tak? Kita boleh ajak guru. Betul dengan kita media tu. Tak ada, kita settle. Dengan rumah kita. Yalah, demo pula dia ambil rumah. Kalau kita guru kita, mana tu kesehatan tu? Lagi kita bilang, eh, kita mesti tu je ni, kita kesehatan tu. Kerja, awak ni kesehatan. Jadi ni aja. Aja. Anak betul anak kesehatan. Upaya ni tu, Aisyah, Aisyah pun sama betul. Tapi sekarang dia kecil. Kita kita tengok gini pun nampak lah ini tu. Kita nampak. Hak ni macam ada dalam peti ais. Hak ni ada gapo-gapo. Rupa ya benar. Rupa benar dua ni. Rupa kita tengok lain. Rupa. Rupa ya benar dua ni. Tak ada pun. Kita tengok lain. Hijau eh hijau lagi tu. Yo. Rupa. Oh dah ada mata dia tengok lain. Ada rupa kalau tengok lain. Ya. Gila tu. Tapi kita tengok walaupun kita tengok gini lain, kita pun kena tanya dia juga. Ya lah. Kita cukup dalam. Cukup dalam.
Tapi kita tak cek pun awak nasa. Eh kata nak hang line, kita tak cari nombor ni pun tak serupa. Nombor? Ada nombor tak serupa ni. Oh, kita tak tahu pula ada nombor pula kita. Kita ada nombor tu. Kita cek nombor ni ya. Cek nombor ni. Kita biar kita tengok mana bag tu botol ni. Dan nama aku tinggi biar kita tak kenal. Kita kena tengah sejak dengan Maya. Kita tak tengok dulu lah. Jadi apa kita ni kalau ikut. Biasa lagi cara telur. Telur? Tapi kena curi. Kita tak cek kita tak curi. Biasa curi yang cek muda pada orang besar juga. Orang besar ni air tak curi kita. Dia pandai curi pada kita berlawak lah. Tapi kita ni. Kena tahu, telur curi, mencapu bawa 7 butir telur tak curi. Mencapu lah, kacau macam telur mau beli. Aku nak curi pun suara rekod. Iyalah, kita tak biasa buat kerja. Kalau ni teh sikit. Ni teh sikit, jahe pun penting. Ni tunjuk orang tak biasa. Oh, kami baru tahu ada kaedah sudi lagi ni. Kami ingat kau wafak ke apa? Sudi ni adalah musyuk redak. Musyuk redak, pandangan batin dia tu. Musyuk redak. Kita jahil sebenarnya, tapi dia, hak aling dia yang rakyat. Kita kena duduk di jahil, hina. Tak eh, baru sifat kita hanya tu dia tinggi. Yeah. Lagi tak ikir macam tu. Tak boleh baik ada tak? Boleh lah. Allah. Teh sekali, selawat semua kali. Lagi mati ke mulut? Lafah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya mengizinkan apa saudara Mama apa Khairuddin mengamalkan apa tarekat Nasyabandi hadap lagi ini atau kepala mobilku. Alhamdulillah. Kau Nasyabandi itu baik ada tak? Ini mulut itu je. Ini mulut? Tak ada baik lah. Itu ada zikir ke tujuh mana-mana? Ada tak hati? Hati sini? 5,000. Tak ada ayat berapa, tak mampu. 5,000 sini, bawah 2 kapek ni. Dah lah, dua jari. Hati sanubari ni, pandai sini. Duduk tawaruk dia ajar? Ya, saya ingat lah. Kita masuk kita umur belas ke? Belas eh? Duduk sipu kali kiri. Sipu kali kiri? Duduk tawaruk dia panggil. Maksudnya tayak atas akhir lah. Masih tayak terbalik lagi tu je. Sebab saya nak mendekatkan dagu dengan ni. Hati ni, nak pandai sini. Duduk tahiyat. Maksudnya kalau duduk gini tak ada, duduk biasa gitu tak ada. Kalau kita gemuk, orang gemuk ni kan? Dia habis kafiat tu baru duduk selo balik. Nanti kafiat ada selo? Habis kafiat tu selo, nanti kafiat itu. Tangan kanan atas tangan kiri. Kalau ni orang Rasulullah ambil ngaji beri, dari gua herok. Ini tangan kat duduk, duduk di mana? Gini. Lepas tu pergi awal sebelah gini. Ni kiamat antara dua jari ni. Apa, Siti Maria tepuk pun utama. Jatuh buah sama ke? Tepuk dua jari. Tak lah kata. Mariam mu tepuk apa masa lepas melahirkan Nabi Isa tu ke? Tepuk patah tamar tu jatuh. Buah. Buah tu jari buahnya ni zikir. Dia bayar dia sikit. Dia Allah Ta'ala ni mengajar manusia dengan bayar. Bayar pun kata eh lah. Maknanya ya Rasulullah ambil solat. 5 waktu tu, sebelum tu Rasulullah duduk dalam Masjid Al-Aqsa, solat sunat 2 rakaat. Solat ni lah. Ini solat tarekat, solat akikah. Dia ambil solat apa fardu 5 waktu di mustawa. Di waktu ni dulu. Zat dan sifat ni. Duduk gini lah. Duduk gini, mata pejal. Sayyidina Ali tanya Rasulullah bagaimana nak berdekatkan diri yang Ta'ala. Rasul jawab, pejamkan matamu ya Ali. Tongkat lidah ke langit. Dia ada ayat tak? Tongkat lidah ke langit tak? Dan zikir Allah Allah dalam hati sanubari kamu. Ayat Quran, La tuharik bihi lisanaka litak jalabih.
jangan gerak lidah kamu yang mamak tak kalau baca Quran. Ha, dia ayat Quran dengan hadis dia saling melengkapi lah tu. Oh, kita cerita tu. Mana baca Quran jangan gerak lidah. Baca suka lidah ke langit tu macam pacu alih lah. Tujuh petala bumi, tujuh petala langit. Ada kata Muhammad ni Mi'raj. Tak kan tak gitu. Nah, tak gitu. Kalau kita sebut Allah, kalau kita kena petik kat langit kan. Ha, tukar lidah ke langit tu. Lepas tu zikir sini. Atas 5,000 sini. Dia masa mana buat? Masanya, dia mencari waktu ni, naik sehari semalai kena buat. Sehari semalai mana sehari lah? Sehari, dalam masa sehari semalai tu, dia kena pasir kafiak. Lepas tu kalau tak cukup, sambung dalam lepas solat fardu lain. Ha, lepas tu cukup sini 5,000, dia akan gerak sendiri di sini. 1,000. Sini dia tak boleh lagi tak? Ah ha, kita akak in sing. Ha, kita akak sing. Dia ada 7 latak eh sebenarnya. Sini ni atas pula 1,000. 7 sini pula. Lepas habis sini 7 sini. Dia pasukan pemanah Bukit Uhud. Ah ha, jangan tinggal bukit. Rasulullah lari tu. Dia syariat ada tu. Hakikat dia sini. Ah ha, 7 sini. Lepas tu dia setiap latak ini ada orang dia ni. Dia ashabul kahfi. Kalau tujuh orang pemuda. Tujuh tujuh ni papagu. Papa ha. Dia Rasulullah duduk dalam gua. Okay? Gua-gua sebenarnya hati. Dalam hati tu ada orang. Dia hadis kursi gini. Pada diri kamu itu terdapat makom-makom ketuhanan yang haram kamu ceritakan kepada yang bukan ahlinya. Ha, tu hadis. Hadis kursi. Dalam kitab tasawuf dia ada lah hadis-hadis lagu ni. Oh, tu wahabi dia. Dia kata, mana ni? Tumbuh. Padahal orang tarekat dia ambil bai'ah tu sekali dengan ilmu amalan sekali dengan hadis tu. Dia bersanak dia. Dia sanak kita. Ah oh, ni sanak bai'ah tu. Tanya Allah di atas tangan kamu ke pen, apa penduduk Dabiah dengan Rasulullah. Kalau pakai kas dari kita jadi. Jadi. Ha, kalau duduk biasa gini boleh lah. Kalau nak atas jadah kena ni juga. Sebab dia kata kiamat antara dua jari. Sebab tidak akhir kiamat dunia kita ni. Kita ni buat dua jari. Haa, dua jari. Celah ni. Mudah ya, kerek-kerek gini ya. Tidak, dia mudah. Kita dia belum mula memang lah. Dia... Lama cacat tersepuh jatuh. Jatuh. Haa. Tapi kalau jatuh, jangan ambil. Jangan ambil. Dia ambil jadi nafas ani, jadi nafsu. Haa, dia zikir, dia akan bunyi sendiri. Macam kita makan nasi, kenyai kan, dia ayak sendiri. Dia cukup je dah. Dia akan pergi balik sedih. Dia balik sedih. Mana sini 5,000 sini? 1,000. Kalau ikut sebenar. 1,000 maknanya paling sini pula lah. Jangan lebih pada 5,000 lah. Kaki tak ubah. Eh? Kaki tak ubah. Kaki? Dan lepas habis kafiat tu, duduk selor lah tak apa. Nak tuju sini tak rasa? Tak rasa. Duduk selor pun boleh lah. Duduk selor boleh. Kita pun lepas habis kafiat kita duduk selor pula. Kita pun soal juga. Ya. Dulu boleh yang muda tu. Ya. Perut apa masa tu tak bucik lagi kita. Ya. Tak ada ikat mana-mana dia ada cara duduk dia. Dia ada cara, badai dia tak ada cara dia. Lalu macam... Dua asyakon ni. Ya, saya nak alih sana rumah jumpa tu. Kan lagu dia condong sini kan. Baca perut yang angguk-angguk. Ni amalan ni. Lalu macam... Tangi-tangi nak cari kiri. Apa ni? Allah, tak ada pun. Macam mana dah? Macam tu, dia ingat nama. Dia pun selawak. Selawak dah tak ingat juga. Tak ingat? Cita dia ni apa? Ibn Arabi. Ibn Arabi. Ibn Arabi. Ibn Arumi. Jaludin Arumi. Jaludin Arumi jadi ni. Dia lepas pada dia pergi cari guru dia tak ada. Kata guru dia ni, musyrik dia ni meninggal. Dia jadi terlalu rindu pada guru dia. Atau dia jadi musim gitu. Bukan sebab nak murid dia tu tukar besi. Dia keting. Oh, tu kita tahu lah besi kita tu mungkin ada. Tapi sebenarnya kita tak berhati lah. Tak ada sahabat yang tak ada apa. Sebab tu dekat ni, nanya. Tapi tak, cerita lah, dia lama tu. Siapa lain. Ya. Lama ya. Dia tak kat musim ni, zaman. Ibu kek animu tak berhati. Maknanya, Sultan Muhammad Al-Fatih. Ni, Khalifah Turki Uthmaniyah, pada zaman dia tu memang ada lah. Jenis macam Naqsabandi Akoni tu, dia musim-musim tu. Sebab dia capa Malawi, Naqsabandi, Qadiri. Sebab tu dia lagu tu. Hai. Kalau kita orang ni, Ahmadiyah sahabat tu, kita perlu apa? Naqsabandi hadap Alawi. Kita pun. Naqsabandi hadap Alawi. 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 Pasal
Dalam itu dia ada rati Al-Atas, Al-Idru dan Al-Ahda. Tapi kita tak biar tu. Tapi kalau nak jalan COVID ni, kita syukur baca Al-Ahda. Macam kita kan, orang luar paham, mari salah, kita peluk ke apa kan. Sekarang ni Alhamdulillah. Orang tak ada jago. Di selawat lah tu tak? Oh tu, kalau Al-Idru tu selawat saja. Banyak. Kenapa anda arut tawaf ya? Atau wajah apa? Ah, iyalah, dia antara tiga tu kan. Dia pun tahu mana bisa. Kita atas Idrus ada. Mana bisa? Kita lah. Kita tak susun ni. Kita tak susun ni. Ah, iyalah. Tak tahu mana semua dia. Kita tu jawab. Dia cicit tahu kepala kata Idrus bisa. Idrus bisa. Idrus tu siapa dia? Syekh Abdul Rahman Al-Idrus. Dia lah. Dalam ratik tu dia ada di sana. Tapi dia paling pendek. Ya. Tapi dia power tu sebab selawat penuh. Selawat ada banyak situ. Ni kita balik. Ini kita nak cerita pasal kita. Kita minta pertolongan yang ta'ala juga. Kita tak ada ketiga. Tanya kita lepas tu macam tak ada. Kita ingat YouTube kita. Kita atam lagi. Atam? Kita ayat dia, Mak. Nah, itu. Kita nyamuk aja ni. Apa pun kenapa? Kita jujur ni. Kita nak tak terang, kita takut. Kita takut jawab salah. Kita nak ayam, ya jawab salah. Jawab salah pun kan? Mananya kita tahu dia kita. Tidak, kita nak salah. Macam kita, gila hati kita ni. Aku nak tolak lagi. Kita serah hati, ambil lah. Kita tak amal. Kita lah hati kita. Jujur tak ya. Lepas tu tak, kita nak jadi. Jadi laki kan, dia tolak hati sodok lah. Dia laki cikgu ni. Dia laki bukan yang berani lah. Kita pun nak tahu, pasal kita bukan background agama. Yalah. Kita cikgu bukan ustaz. Yeah. Lepas tu, cikgu tahu kepala latik kita. Kita pun nak tahu dia latik ni betul ke? Bagaimana? Mula-mula sekali Yin tu tok guru tarikat Ahmadiyah. Duduk di apa? Orang pencemak lah. Dia mimpi tak kepala mari. Suruh ambil dengan kita. Ismullah Azhar Azhar. Ya, suruh ambil dengan kita. Jadi tak kepala, ajar ada orang buka, ada orang tutup. Kalau bahagia dia guna, okay? Sengit, ngebel, apa begitu sengit tu. Jadi, dia ajar ada kering ni. Dia ajar ada orang buka, ada orang tutup. Jadi, dia baca ke kita, kita dengar. Betul ni, maksud mana? Demi Allah, cikgu. Ambo tak ada boleh siapa-siapa. Kecuali tak kepala, kita ambo. Demi Allah. Ya, ya. Ai kata demo ni. Mata marilah sini kata lalu tak kepala. Tu ambil kak. Jadi nama tu tak kepala hajar 17. Dengan kawin ada pada mulanya 13. Jadi arwah ni tak ada bui lagi dua. Lepas tu baru ni kawin bu jumpa sendiri dengan arwah cicit kepala dalam mimpi. Kawin tanya Tuan Syed, dua nama lagi ni ada di carta tu ke? Dia kata ha. Lepas tu hilang mimpi tu. Nama apa? Kita panggil dia Tuan Syed. Dia nama dia Syed Muhammad Anwar Al-Idrus. Nama 17 nama Al-Idrus. Ismu Allah Azim Azim. Bagi wali kutu. Ke Islam nak naik dah ni. Jadi, kalau Islam nak naik, maknanya bagi-bagi hok wali-wali kutu mesti timbul lah ni. Kita ya, bukankah wali kutu dah ni duduk di Syria? Wali kutub ni ada apa kutub aktab tak? Dia banyak-banyak ni kutub. Kalau di tarikat mana kata ni wali kutub ada tenet dah. Cuma kita kata ni wali kutub, kita kata barang hak dia guna, tempat lu guna. Bismillah azza azim. Aduh macam sungguh putus sesaman. Sesaman. Tekat sama ni ah. Jadi masa tak kepala hajar ke dia 17 nama ni pendek-pendek je. Nama semua agak-agak tu. Dia berdaftar tu. Bini dia pergi gugur. Sebab dia kata, abang ni meracau lah dia kata. Padahal, dia tengok kecek kata kepala. Lepas tu Jeffrey Shah pula mimpi. Dia duduk papa. Dia kata, tengah cikgu Mel ni, selawat penuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Sain dia kata, selawat Jibril. Kok mana saya nak pergi ni? Lepas tu dia bawa ke dalam mimpi. Anda mendengar dah kita cerita. Ada lagi. Dia mimpi lah dalam hotel 5 bintang tu. Kiri kanan bilik. Dia selisih dengan jubah biru.
Jadi Haji Bobi kata, amak cikgu meh tu, dia kata. Kita kata, bapa orang dalam mimpi tahu nama kita. Tu kita pelik. Sebab kita rasa, kita duduk, kita jahil. Ha, kita tapi betul lah, kita tak rasa kita baik, kita betul. Ha. Kita rasa kita situ salah. Ha, iyalah. Tak ada balas tu ada lah. Ha. Kita pun tanya Jing. Jing, mana Jeffrey Shah tu mimpi nama kawin ada dalam apa, jubah biru tu aja. Dia kata cikgu, jubah biru tu, tak kepala dah cikgu. Dia main dengan saya, jubah biru. Ya. Oh, kata, kawin nak tanya kata, okay. Siapa dia jubah biru tu. Sebab tanya Jeffrey Shah, dia... Fani kena di... Kita jujur, kita ngaji pondok kan. Sebab tadi, kita jubah, oh, melawak, oh, kubur, tak kepala. Tapi jangan kita lelah kotak saja. Haa, dia pergi lah di atas bukit. Tak biasanya, usah ambil nak lagi, tak tahu ni lagi. Dia buat nak pergi, tak tahu. Dia tak kepala. Oh, tak kepala? Kita wasa situ. Haa. Tak kepala ni dia pernah kecek Bak Muhammad ni atau wakah? Dengan orang mati dia, orang mati dia. Tak pernah mana? Kalau tanya kita kan, tahu. Tak pernah mana? Oh. Dia kecek Bak Muhammad, Bak ni. Dia Tok Guru Pondok, dia tak buka. Kalau Tok Guru Pondok tahu pun, Bak Allah Muhammad tu, sebab ada dah. Ayah kepada cicit Tok Kepala ni pergi. Dia pun Tok Guru Pondok lah. Dia tak ada usul pakai ni, pakai tak? Dia usul pada bawah, pakai tak? Tak tahu kita dengar di mana. Bukan YouTube? Kita dengar dulu. Kau dengar dia. Sebab dia bagus dia. Ini dulu? No dulu lah. Oh, no dulu? Kita dengar dia, dia bahas tak. Dengar. Sidak kalah lah. Ramah pun sidak kalah lagi. Ya. Kita dengar. Tapi kita tak ramah. Kita ngaji. Oh, ni. Kita dengar. Bucara dia juga, lihat dia tu tidak ada di sebesar dia. Dia gini, dia ni macam Wak Kijau Abu Jahal Jamil dulu. Dia bawa cerita kalam Rasulullah tu, dia ayak ke musyrikin Mekah. Oh ya, ada ke Muhammad ayak gini. Lepas tu musyrikin Mekah dengar. Eh, betul lah Muhammad ayak. Oh tu maksud sendai tawar-tawar tu. Ya, apa ni, Melayka Syiah lah. Haa, Melayka Syiah. Mutazilah kepada Ariyah. Di Wahabi ni macam dia Wahabi kau dia betul sebenarnya. Ha. Dia kalau pergi syariat Al-Ghaliyah mah betul lah. Ha. Maksudnya dia lalu tak lain aja dah. Cara dia pergi Zohir tu, betul lah. Nak jatuh syariat. Ha, iyalah. Dia buat ada kemah. Ha, ada kemah. Benda tu dia buat. Tapi kalau kau pada yang ni pun kita pergi ada hati. Ha. Mulut dia sebut, oh, kalau buat jahat, kau tu hebat, kau pergi dia. Ha, tak ada. Kalau ada hati, tak pergi lah. Ha. Tak ada tu hebat, dia mutazilah ni, dia telah menyuci siapa. Oh, ada soalan dia. Berapa menyuci siapa tak jumpa siapa di akhirat pun di syurga pun tak jumpa Nabi, tak jumpa Allah. Allah. Ada tak? Kita. Mutazilah ni guna akal semata tak? Ya bukan, ia telah menyuci. Berarti kata awak dosa ke apa ke atas dia belaka. Tak menyuci ke Allah. Betul dia di akhirat. Baik buruk tu. Mana baik buruk pada Ta'ala tu tak bakal? Ia telah menyuci. Ya setuju dia situ. Hari ini ekstrim dia. Allah tu juga Allah lah, Nabi Allah buat tolak belakang. Nak pergi ke sunnah kan, nak pergi Zohir. Haa, pergi Zohir. Haa, gitu lah. Yes, di atas kepemian orang, dia tak dapat mana tu. Betul, Al-Sunnah ni sepuluh. Dia tahu tempat mana letak. Haa. Dia tahu mana kena susun tu mana. Haa. Tika mana guna Jabariyah. Dekat susun mana letak. Tika mana guna Qadariyah. Tika mana susun mana. Haa, iya. Macam bagi yang kita kecek ni, tak? Bagi dalam mana spender tak letak pakai luar. Iyalah. Gitu. Itu pemeh. Ah, itu pemeh. Kau kata gila. Kita tahu nak susun tak mana. Kita tahu mana tempat susun tu kena. Kena. Ha, kena. Pak kita ayat sama dah syariat gini, hakikat gini. Ha, kita susun lalu. Kau kata so bidah gitu kan? Ha, untuk dua ayat. Ha. Dan itu. Ha. Ya, kata di pada masa tu jumpa Allah mari nak kaki ya. Ta'ala dah bagi dah betul nur. Nur. Ha. Ha. Jadi ni salah kita jadi pelik eh. Ha. Di syurga dia tengok Allah tu dengan Nabi. Kata kita boleh tengok Allah lah. Dalam Quran dia guna perkataan Allah. Ha. Tak boleh tengok Allah. Ha. Persoalannya zat ke sifat? Maknanya tengok zat di syurga. La kafiyah benda tu bukan tengok tu dalam syurga, la kafiyah kalau tengok tu la kafiyah. Dia kata pada hari tersebut orang-orang mukmin melihat muka orang umum ini berseri-seri melihat wajah Tuhannya bak bulan purnama. Ha, jadi kalau kita pergi boleh tengok Allah tak kat sifat.
Ha, kalau zak aku lebu syurga dengan aku. Ya. Ha, dia kalah kursi, lu mampu semua aku lebu. Maknanya tengok syurga, tengok akhirat, tengok sifat lah. Ha, sifat. Sifat untuk Allah tu. Nabi. Ha, sifat kamalat untuk Allah itu, jatuh kepada baginda Rasul. Ha. Ha. Lahuknya manusia tu nasibnya Allah lah. Ha. Maknanya tengok sifat lahuk. Yang tengok sifat nak lahuk ni lah. Tengok sifat nasib Allah tu pada lahuknya sifat manusia lah. Gitu. Ha. Jadi kena atas sifat, zat tak boleh kena. Sebab tu kita tanya dulu. Kalau demo boleh cerita pasal zat, ceritalah kau nak dengar. Sebab tak ada tempat pengajian pun cerita pasal zat. Tapi kalau tak silap kita boleh di akhir dalam surah Al-Qur'an cuma. Ha. Boleh tengok tu di akhir akhir lah. Tapi la kafiat. Tanpa kafiat? Tanpa kafiat. La kafiat tengok. Tengok tu la kafiat. Mana tak tahu lagu mana lah. Tanpa kafiat? Memanglah macam Quran kata boleh tengok atas Allah. Tapi tu kita tanya zat ke sifat? Zat orang kita zat. Zat. Dia sebenarnya zat tu roi. Sifat tu nyata. Sifat tu memang nyata lah. Alain memang nyata. Jadi gini. Berizki ni sifat tu kan? Sifat harus bagi orang ta'ala itu bersifat dengan sifat kamalat jatuh ke atas mamak. Dan sifat harus bagi mamak itu bersifat dengan sifat manusia. Itu titik pertemuan di antara sifat harus bagi Allah dengan sifat harus bagi mamak. Dia ada junction gitu. Kalau belajar heregi lebih pada 20 tu. Ilmu sifat 20 ke? Al-Qa'idu Iman ke? Nampil-lapir. Al-Qa'idu Iman. Dari lah ni mamak. Tajaliyah. Tajaliyah lah. Tajaliyah. Sebab zat tu tak boleh nyata. Kita fikir gitu. Selagi, ni orang ulama usul takik ni. Barang siapa yang mengatakan Allah dengan Muhammad itu sama, maka dia kafir. Dia barang siapa yang mengatakan Allah dengan Muhammad itu tak sama, yang ni berbeza, maka dua kali kafir. Kafir wa'ayazubillah, kafir lagi zindik. Maknanya dia dipekat syariat, tarekat, Allah tu Tuhan. Muhammad tu hamba. Itu konsep ni lah tak. Apabila melangkah di ilmu tasawuf, duduk di awal hakikat, Muhammad tu tak boleh nafi. Kita kena sebab. Nafi ni duduk di pekat syariat ni atau rekat. Di pekat hakikat maripat, isbab je. Lepas tu ada suatu pekat lagi, di pegang Muhammad tu dia dah. Sebab daripada hadis kursi, Al-insanu siri wa anasiruhu, insya itu rasaku, aku itu rasanya, dia sifat aku tu aku jual. Dia kalau ikut zat Allah ni meliputi alam ni. Hak kita ceritalah. Dak dalam YouTube tu. Lepas tu kita kata lagu mana Rasulullah turun daripada langit pertama ke rumah Saidatina Aisyah. Adakah terjun ke, paracut ke, rasa? Sama juga dengan soalan kita tanya dah dulu tu. Lagu mana? Lima anasir tu boleh jatuh. Dari tempat tinggi ke tempat rendah? Dak. Saya tidak patah riak lah. Mana-mana tu di sebalik tabir je. Ufli dan suflinya. Alir tinggi dan alir rendah kan. Jadi sebenarnya japa dia dalam diri dia. Dia boleh letak mana-mana. Jadi kita memadai kenal sifat. Barang siapa buta di dunia, saya buta di akhirat. Maknanya kita kenal setakat baginda Rasulullah je lah. Sebab tu Rasulullah bersabda. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikir tentang kejadian dah. Jangan fikir tentang zatnya. Dia nak uji saja nak. Iblis, iblis nak tuduh dengan dia lah. Cahaya meliputi langit ya aku tu. Tapi tak dia nak ni saya boleh kada jalan ni. Saya kada jalan kata. Nyahlah mulut binasa. Tapi tak cahaya tu pun ilah. Orang balik. Aku tipu 70 orang tu. Cahaya lah. Orang tarikat tu dia tipu. Orang tarikat tu. Jatuh kalau saya nak tak cahaya lah. Saya Abdul Qadir Jalani. Sebab ada dari kitab Saya Abdul Qadir Jalani, dia kata aku melihat Tuhan dalam rupa Nabi. Sebab zat tu kalau dia nak kenal diri dia, dia akan kenal atas sifat kamalat dia. Sifat kamalat dia Muhammad tu lah. Sebab zat ni dia tak boleh nyata, tak boleh zahir. Kalau dia nak nyata dan zahir, dia nak ke sifat tu. Tapi sifat ni dia nak menyatakan sifat dia, dia kena heret asma' dan af'al. Tapi zat ni tak sihir ke asma' af'al. Dia nak ke sifat. Sebab tu selawat tu apa?
Zat ni dia menghidupkan je. Dia macam roh kita lah. Roh kita menghidupkan. Tapi yang powernya nafsu. Gini aku dah. Ha. Memang tinggi tapi kita nak pakai tu. Aku tengah orang ngaji. Dia memang orang pondok. Kita bukan orang pondok. Yalah, adik kita. Jadi lah ni anak Tuhan dengan Nabi tu. Kira... dia Habibullah, kekasih Allah. Bagi tak bercerah. Ya. Dia macam zat macam mani gula. Mani gula. Ha. Jadi Allah tu Allah, man... Allah tu Allah lah dia tak tahu. Ha, dia tak tahu. Ha, tak tahu. Ha. Ya gini. Cahaya Nur Muhammad ni lebih daripada Nur Muhammad makhluk. Ha, Nur Muhammad ni lebih daripada cahaya Allah. Ha. Ana min nurillah wa kulli syai'in min nuri. Ha. Lebih daripada Allah kita hadir dia lah. Ha. Jadi Nur Muhammad makhluk. Tapi dia boleh buat keluar suruh alam ni, suruh mumi ni sebab ada coding pada dia. Coding tu Nur Ahmad tu, Nuri ala Nurun tu. Dia berlapis-lapis. Nur tu kita ngaji bukan cahaya. Cahaya keluar pada Nur. Nur tu diri. Jadi bila suruh ada sembah kepada iblis suruh sembah. Dia suruh iblis sembah pada ada kan? Ah, dia nampak tongkol eh. Dia tak nampak di sebalik tu. Yalah sebab ada kata malaikat tengok ada nur Muhammad di dahi ada. Ada kata Allah tapi Allah sembunyi ke nur tu. Nur tu. Allah sembunyi daripada ada mana apa kau Muhammad. Anu turun ke Nabi Muhammad. Lah sekali ada nak tengok uji jari. Taklah uji jari. Cukup. Nak tengok itu malam lemah itu jeling. Jeling. So nak tengok sini tak? Ya Nabi Muhammad itu ambil daripada Nabi Yusuf cuma tu tak zahir. Ya. 50%. Betul. Nabi Yusuf 25. Di kamalak. 25. Umat lain ni ya bagilah dalam 25 tu semua ikut Malaka. Nabi Yusuf ni Argentina je. Rasulullah ni siapa kau sahabat? Allah tekuk. Ya, tapi tu tak zahir lagi. Dia semua sembunyi lagi. 1% je. 1%. Kalau 90 tu zahir belaka. 99% tu belum ada. Ya. Kalau dia tu dia belaka belum ada belaka. Iyalah. Juga ni. Tu pun orang apa? Orang musyrik pelik. Dia tu kata orang jahat tu ambil lebih musyrik tu daripada Tina Jom. Betul. Ya. Orang tu gini. Jadi kalau tengok YouTube tu memang dia rasa macam sama-sama bela. Kalau kita duduk depan gini kita boleh hurai lah. Atau atas demo lah. Nak terima ke tak sih? Kalau rasa tak boleh terima, tawakuh dulu. Kita tanya orang lain pula. Gitu lah kita tanya. Kita nak ayat lebih-lebih pun tak kerti pula. Sebab kita baru dengar, ternyata kita tak boleh terima. Dia tengah-tengah hari. Tengah-tengah? Dia kena tumbuh dengan amalan pula. Sebab kata Allah ni memang tak ada rupa. Sebab kita kerja dia tak usul kan. Boleh tengok dia akhirat. Betul dalam Al-Quran tu dia guna apa nama Allah, nama kebesaran yang aku ingat. Ada mengalus kajak tu. Dua ayat. Boleh tengok dia akhirat. Kata ada tadi tak masuk masa dia. Kalau dia tak tengok. Buta dia nombor tak akhirat apa. Kita lah tu. Kita diri. Tapi dia. Kita kata tak boleh tengok zat. Dia boleh tengok tu sifat. Jadi kita betul nak dulu. Dia kata kita mutazilah. Mutazilah lah. Lepas juga dia hati tak apa kita. Bila dah hati tak ada rupa. Dia apa kita nak rujuk kat dia rupa. Iyalah. Tapi dan mampu mesti kita tak cari lagi. Kali dah jesat tak apa. Kita ha. Dia kalau kita tak berhati ni. Anak murid aku punah ni. Tak pakai aku rumah syek. Sebab apa? Kita gini. Kita ngada demo ni. Sahabat bukan guru murid. Tapi kita anak musyrik. Layangnya. Kita sebab kita ikut cicit tok kepala dia guna cara sahabat. Sebab dia kata Rasulullah semua Abu Bakar, Uthman, Ali sahabat. Mana ada dia anggap dia guru. Sebab bagi alul baik bukan bagi tugu takat biasa. Dia gini. Wal awalu wa akhiru wa zahiru wa batinu. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Di burung masyik tu, di sesuai. Biarlah lagu mana pun sesuai gitu. Macam, dia kata,
kita tak istilah murid guru kan. Ha. Atau sila sahabat. Oh, kita syukum nak. Ha. Kenapa apa-apa? Kita ni minta lagi minta tangan guru. Ada protokol tu kalau guru murid. Kita bukan jenis orang tak minta tangan guru. Jadi protokol tu sah. Ha. Dan lagi kita lebih pandai bersahabat daripada pandai berguru. Ha, betul. Selagi tak ada rahsia dah kawin dengan demo. Dia sahabat ni kan. Kan aja. Kita hanya pandai bersahabat, kan kita hanya sahabat. Pandai saing. Pandai saing. Oh, saing lagi pandai guru. Oh, ya. Guru ni ada benda kita boleh tanya. Tapi ada sahabat apa ni enggak cikgu dengan kita kena apa pula kali lagi ya. Kena ya anak tipu kali pula. Kita mana fisik kita buat? Kita buat mana fisik? Mana fisik tu? Panah fisik lah, maknanya tarekat ke ada panah fisik. Panah fisik kita buat. Ya. Kita apa panah bilah dengan panah pirosu ya. Panah bilah panah pirosu. Ah, ha, panah bilah dengan panah pirosu ya. Dua tu ya. Sebab Allah Maha tu ya anak ibu kafilah lah. Fikir filah lah. Ha. Anak ibu kafilah. Bak ya kasih tu ni arti tak ada. Ha. Bak alon maknanya habbatullah. Ha. Tujuh orang tu. Ha. Habat tu mahal hibur Allah. Ha. Maknanya kasih kepada orang tu yang kasih. Ha. Maknanya tu sudah sibuk bapa. Ha. Kasih kepada orang lain, ulama, wali, rasul, kapal, kasih. Sudah lagi, mahabat tu filah, filah walillah. Maknanya, kita kata kasih tu. Ha. Ni kalau kita, aku kasih mu, aku kasih tu. Musyrik jadi. Ha, iyalah. Hmm. Macam juga untuk mengenal Allah. Hanya ada satu pintu iaitu mengenal Muhammad. Hmm. Pintu-pintu tu. Untuk mengenal Allah hanya satu pintu, iaitu pintu baginda Rasulullah, pintu Muhammad. Tak boleh pergi pintu lain. Tak ada pintu lain. Maknanya kalau jumpa Rasulullah kan, itulah sifat dia. Cakap, cakap kena sifat tapi je. Tapi apa pendapat dia itu kalau Ahli Sunnah ni, tak ada telefon ni, boleh tengok Allah di ya ada Imam Ahmad Ibn Hanbal dia kata tengok Rasulullah apa satu kali, tengok Allah Taala satu kali ya. Ha. Sebenarnya dia tengok sifat tu lah Rasulullah. Ha. Dipakai tu lah. Ha. Cuma Allah lah Allah ni Muhammad Rai. Ahmad. Ahmad. Hak diri batin Rasulullah tu. Diri batin tu Ahmad tu lah ia tak boleh jadi Nabi. Dia uluhiyah. Kalau dia jadi Nabi, dia pusing balik dunia. Mungkinlah. Allah Ta'ala cinta manusia ni sebab Allah Ta'ala cinta, rindu kepada sifat kemanusiaan ni. Ha. Lepas tu, tu dia cinta ke manusia. Ada. Maknanya dia rindu. Tapi kita ni sifat manusia, kita ada sifat manusia kita ni sifat berat lah, ikut nafsu lah. Tapi kita sifat, tapi sifat manusia, Allah ni sifat lahir manusia, mana sifat ketuhanan kita. Dia paling nak ni lah. Kita satu percik je. Upah alah lah. Upah alah. Kita boleh merasai, lepas tu kita kena turun balik. Maknanya ibu yang sifat manusia dia. Kita kena turun ke syariah balik. Apabila dah makrifat tu kena turun ke syariah balik. Bama orang hak jadi payahnya macam Siti Jenner Al-Halah dia Siti Urung. So Siti Urung kat pacung lah. Mungkin dia cerah. Rungah jasak. Kamu duduk situ. Macam apa Oli Songa tu semua dia merasa ida. Cuma dia turun balik jadi ah. Dia nak duduk situ. Selagi kita macam kereta lah. Selagi ada minyak, selagi tu kena jalan. Selagi hidup, selagi tu kena bersyariah. Gama kita letak di hakikat tu. Macam lepak ke apa, letak di hakikat. Tak si turun ke syariah balik. Ya lah, hadis tak celaka. Sedap ke situ? Dia macam mahizat raya lah. Kalau kalau lemah ilmu ilmu tasawuf ni, apa lemah lah air, kakak-kakak. Selok tu. Gama kan mulia dia? Dia tak payah harga. Cuma kau dikejut sahaja. Ya, ramai orang kita. Lepak ni sah. Aku nak sesak-sesak. Aku dah tengok your review. Ada. Biasa tengok aku duduk dahulu. Aku malah nak jadi seuzong. Ada kau kan. Kita malah nak seuzong. Kau kan kita duduk. Dia pakai kurus sahaja. Kita ni kita kasih seuzong. Kita seuzong kau kan. Kita hati kita pun tak ada rasa. Ya. Rupa obat. Hadir ni juga apa gitu. Kita tak cara. Dia seuzong kau kan. Ya lah, bit liu tu kalau kita nampak lah panggil peribadi kita agenda Wahabi nak segera Popak Ali Sunnah tu je lah. Dia duduk acara Ali Sunnah. Dia duduk cara tak boleh tak? Tak boleh, tak boleh. Bagus. Tak boleh, kita tak tolak tak boleh. Tak boleh tu salah satu cara Nabi Nak Ilyah Nak Ilyah dengan
Malah nak kerja. Mana lihat tu sufi. Macam mandi. Sufi. Tak buat lagi. Bila lagi terlamur lagi. Oh ya. Habis aku balik lah dia kita muzakar. Oh tak ada habis dah. Insya-Allah. Habis tak sempat dia muzakar kita orang lain. Ah kita ikut kita okey. Ya kita buka kita apa. Kita pun dah catat dia mau buka kuhizat tu nama dia Ahadun Ahad. Masa peribadah bukan takbir Allah Akbar. Itu takbir nama tu. Kita ingat kau aku betul lah siapa nak tanya. Kita beda lah. Kita beda. Tengok YouTube kita lah. Bak. Kalau kita ulah pun waktu ulah je. Ya memang lah. Kita kena tengok cara orang mari tu lagu mana. Tak boleh buka so cara. Ya memang lah. Habis tak salah kalau kita tanya musyik lain pula ni. Eh tak salah. Kita terbuka. Nak pergi orang lain pun. Bukan nak pergi. Kita nak tanya. Kita pun kena. Kita tak usah banyak-banyak. Kita jenis kita ni fokus. Kita akan main tu. Kita sesuai tak banyak. Kau akan main. Tapi esok band tu. Macam-macam akan ada. Macam-macam akan ada. Kalau macam tak gitu pun. Tak tu. Dia meboh tak? Kita panah. Panah? Panah. Aku latih kau itu? Latih kau. Kita juga nanti kita boleh nyawa dia. Oh iyalah. Ya gitu lah. Tapi kita jujur lah. Kita bukan kita kalau kita boleh. Kita rasa kena. Kita nak tahu kita lah. Oh iyalah. Kalau kita sah je lah. Oh iyalah. Kalau boleh agak bini gitu je lah. Oh iyalah. Bawa diri. Kalau kita tak lawa. Kita bukan ada background agama. Ya bukan. Kita tak lawa jadi. Tak tahu lah kita tak tahu. Kita nama kata-kata. Tapi kalau kata ha. Majlis tu suruh buat lah, nak suruh buat hang nak gitu. Cuba sejunat deh. Sejunat. Sejunat. Ha. Pak dari dia mari suruh kata mungkin nak ketubah. Ha. Kita tolak. Ha. Lah kali mepi. Mepi. Rasul lagi. Mari mepi suruh ketubah. Ha. Oh dia ketubah dengar tu mak pesen yang mati. Lelah sedar tak ada. Selok. Mana tinggi tu. Ya tinggi. Tak usah lalu dengar. Ya. Syekh Junak tu dia jaga selalu pak penjuru Kaabah. Dia tu. Wali kutub. Dia ime tasawuf tak? Dia kalau ahli sunnah tak? Ikut dia lah. Wala tu wujud. Wala tu wujud. Ikut dia. Memang tasawuf Malaysia ni kena ikut Syekh Junak. Bukan itu Abn Arabi dah. Malaysia yang Hindu. Malaysia yang Hindu. Tapi dia dengan Ibn Arabi supa. Supa? Walau tu juga Ibn Arabi. Tapi Syekh Junak tak kena fitnah. Ibn Arabi kena. Ya gini sebab tu kata Syekh Junak dia hidup secara syariah. Dia tak ada syariah yang kontroversi. Ibn Arabi ni ada syariah yang kontroversi. Gereja gapo sama dengan masjid. Syariah dia kan. Ada sama. Ilmu Islam ke kafir ke sama. Sebab tu dia kontroversi lah maknanya jadi beri lah beri zaman ni kat jadi bersalah dengan syariah lah lagu tu sebab dia tak jelas betul tapi ya Tok Guru tarekat sendiri kata tak usah baca lah dia tak Ibn Arabi dia tak boleh baca Tok Guru tak tahu diri pun Tok Guru tarekat diri pun dia suruh buat amal je kalau ikut hukum di akidah namanya masih tak 20 tu lah Islam lalu ikut mereka mengucap kalau masyarakat Islam dah Islam dah itu Wahabi pun Islam kalau Muslim pun Islam cuma Ahlu Qiblat cuma kilah lah kilah kalau umur mati kan tanda kali Islam betul dah nak main atas saya Islam kalau cuma di akhirat tu main tak silah lama lah tapi tidak tahu dia dengan Ta'ala cumanya lalu mengucap kalau lelak apa kena tanya Islam. Islam tapi kalau di tasawuf termasuk ada api. Yang mana? Kalau dari segi tasawuf semua. Semua. Mana hok betul lah. Walaupun dia semua hok lain. Sebab dia ada tu dia sembuh. Sifat sembuh dia sendiri tu semua sembah matahari. Dia sembah sifat dia sebenarnya gini, hak kita dengan Tok Kepala ni kan. Kalau dia beriman Muhammad Islam. Yeah. Kalau dia ambil Allah saja, dah. Sebab Allah tak ada agama. Muhammad ya ada agama. Macam juga solat. Solat tak boleh suruh ke Allah. Allah zat maha kaya tak sedar. Kena suruh ke Muhammad sebab dia ambil solat.
Ha, kita pasal gitulah. Betul, kita minta kepala. Betul dah? Sebab duduk di Muhammad. Taklah habis satu apa ikut Muhammad. Ha, ikut syariat Muhammad. Sebab syariat Muhammad baginda Rasulullah ni komplit dah. Cuma semua Rasulullah lain. Tak sila hidup. Saya nak jadi umat Nabi. Ha, umat Nabi. Termasuk nak terpaling tinggi Nabi Musa. Tapi tak. Tapi tahu. Lebih Nabi. Tapi tahu. Dikenal. Dia mengucap pun sama macam kita. Mengucap bahasa dia lah. Dia jadi isu antara Nabi dengan lepak tu. Lepak kata dekat apa syahadat Rasul wa ashadu anna di situ anna dengan Rasulullah sebut anna sebenarnya Ahmad tu yang meliputi dia macam kita anna juga bagi ya, bagi dia tinggi bagi kita tinggi dia mau ke pondok yang tinggi. Kau yang tak Allah buat tu, kau kena cerita. Ya, itu dah. Bukan ilmu kau, ilmu tak Allah. Ya. Pada itu guru besar kita kata tinggi. Ya. Dia kata lagu mana kalau empat majlis mari jumpa awak, igat awak. Ya, kita kita kata, cara dulu nak igat apa. Ayah Peng boleh duduk dengan orang lain. Ayah Peng tu dia istihad dia keluar pada Islam. Ayah Peng dah ajak boleh duduk dengan orang lain. Last sekali sebelum dia meninggal dia taubat. Tapi nyanyi dia pengikut dia tu lasak. Dia dah taubat dia. Benda-benda Islam lah syariah. Haa syariah. Benda-benda ini benar-benar. Haa tak boleh. Semaya Zohor. Tak sampai Mayasa. Maya siapa tak apa tu Mayasa tak Mayasa buat Zohor. Kenapa tu dah? Haa itu syariah. Haa tak ada subuh. Apa tu Zohor tu panggil tu tak kodoh juga nampaknya tu. Ah iyalah betul dah. Hari ke orang kita ni sebab Malaysia ni bukan dia tu ramai sahabat tak tinggal Maya. Tak tinggal ramai tapi ni lupa. Tapi ni baru start tinggal. Tinggal kodoh lalu. Kodoh lalu ramai kita ni tinggal pakai tak kodoh. Pakai duduk apa suka duduk kena rapi pada masjid. Buka mari kita benda-benda baru. Benda baru sah. Kau kecoh dalam sedia kali tu. Apa tindah waktu tu? Kau ya. Kita nak tubik tu. Ya, kita ya ada wali. Masuk waktu maya lalu. Ada wali maya tengah waktu. Lepas tu kita beri contoh. Syekh Nazim tu di komputer. Tak ada masuk asal. Dia suruh anak murid dia azam. Rupanya dia ada pertindangan waktu. Jadi anak murid dia. Syekh Nazim tu. Syekh Nazim Mujahidin. Kalau dia mengenal. Dia orang dia paku lah. Ini kau nga apa cikgu Inggeris kalau ya loya kalau yatim. Jadi dia kata apa Syekh ni? Sebab dia mazhab Syafi'i ke? Dia macam rupa dia Syekh tu mazhab lain. Anak. Hak tu jadi kontroversi kita tu. Jadi pokok ni duk bahas itu. Habis waktu tak tolak lagi memelah. Kita rakyat bukan mazhab Syafi'i, mazhab lain. Tak bisa dia Nur Muhammad Ahmadiyah tolak dulu lagi. Tolak. Dan tuan ni Dr. Jahid dah serai kita lah ni. Dr. Jahid Sidi. Bagi pendaftar tarekat. Ya. Dia kata, tapi dia kata cikgu di Jerantut. Kawai keratung. Ya. Tapi dia menduduk kata kawai lah. Kawai kata dah, Nur Muhammad tu, dia kata terlalu mengakak Nur Muhammad sampai pekat suher. Kita kata, dah Nur Muhammad tu makhluk. Sebab kita ada sosek lagi. Nur Ahmad tu. Jadi dia, Nur Muhammad ke Nur Allah lah. Ke Nur Muhammad ke kenyata Ezzat lah. Tapi dia bukan koding. Tapi ada koding pada dia tu. Sifat Jamal Ta'ala tu. Nur Ahmad tu. Dia macam gini lah. Dia sebenarnya situ. Nur Muhammad tu jasad. Nur Allah tu diri batin. Gini aja. Tunggu dia kerja lagi ya. Meninggal ada cerita kepala tu. Tak ada dah. Dia dah ni dia tu sejak itu lah. Dia latih kita belum dia meninggal tu Khalifah Zahir. Kalau ada kita nak di jatah sekali itu ya kan minyaknya. Ada hak lain-lain ada. Sekali ambil tarikat sekali ada. Ambil tarikat sekali ada. Boleh juga kita nak di jatah. Pergi jumpa di Terano. Boleh. Jatah sekali kita pakai.
itu lagi. Tapi kita kok anak pun kita kena agak jadi musik kita dah. Eh kita baca istilah guru murid, alubat. Ya, ya sahabat lah. Ah sahabat. Tapi nak agak mana? Tapi agak sahabat. Ya. Ah. Ayuh kita kita sedar. Iblis tak boleh gupa lah. Tak boleh mengaku, menyamak, menyerupai. Kalau pakai je? Dia Rasulullah ni dia ada pengakuan. Kalau mari dia ada pengakuan. Kalau pakai je? Pakai je. Rupa? Tak apa? Tak apa, pakai je sahaja. Tapi ada seorang mengatakan dia Rasulullah. Tak ada, ya, ya, ni pakai je Rasulullah lah. Mana Iblis, tak ada Iblis di persiapan tak ada. Pakai je selipar ke baju jubah ke. Oh tu apa nak cari dalil nah payah tu. Ya. Tapi kalau atas rupa tu, atas rupa tu juga ada kita yakin. Ada, ha. Tapi macam mazhab ayatlah kalau kita nak kata biri kita sama dengan biri Rasulullah pun tak boleh dah kafir situ. Ha mazhab pasal di mazhab tu dipahai bagi ni. Ya ya. Kita mazhab pun hak tunggu kita pun dia ibas jumpa tapi tak ambil. Nak tunggu tulisan kita ni dia kenal. Nama apa? Dia tak di ada nak noh. Bukan orang teman di ada adalah. Dia pusing panas. Ya, dia rasa dia padahlah. Nah, untuk bukan kita ni, maksudnya kita ni. Dia tak ambil lah. Dia tak ambil. Dia ambil di ngambil ambil oma tu. Ya ikut dari ayam itu. Dia sebelum dia ambil hak abi oma tu dia ambil hak Dusuki. Dusuki yang mama dia. Ngosak badi. Dia ambil apa Syekh Muhtadi. Syekh Muhtamsi. Dia guru tu ada dulu ni. Dia kalau kita dulu kena awal dia tu dah itu. Amal kita terima lah. Insya-Allah terima. Dia mau ikut apa Muhyiddin Musalli ke? Apa Syekh Dawud Tani lah. Oh, dikare. Muhyiddin Musalli. Ikut tu walidah tu ni kare. Dia ada muka rana solat ke dia tu? Yeah. Dua tertolak, dua terima. Bastuk tu tak ayah, Arpiyah, Kamaliyah. Saya kira ni masyik dia, dia mula dia baik hari, sebelum tak ayah lagi, dia. Lama tu baru ayah, Kamaliyah tu tak terima. Dia boleh ayah. Bapa anak murid tak tanya diri kau ayah gitu? Situ memang, ya, situ ada lima tu, boleh tengok lah kada. Boleh tengok lah kada? Ada tak terima ni. Dia tak apa, dia tak ngambak. Mamak dia meninggal dah? Meninggal dah, dia tutup kaki, tak batu kat kaki tu. Dia tak akan panjang dia lah, dia lagi tak sah. Itu batu baru tu. Batu sah dia, sah malay. Banyak agak malay, baru musyik lah. Lagi ada ambil amalai, nak dua pondok kena ambil. Tu pondok. Jadi dia visit dia di bukit tak ada. Ada si mata mau ambil amalai apa? Itu bahagian tu kita pun. Biasa lagi bukit dalam hutan ni kuat kena. Kalau guru dia apa tak izin. Kena tipu. Situ tu gua ya. Kita ni tu kita nak di kubur ni, nak di bukit ni. Kau tak kau kah? Kau balik ni tapi ini tak tahu ya lah. Kalau tak kita tak mahu kita pergi. Ya. Ada pergi. Ya. Sebenarnya dalam bilik ya boleh. Ya. Tak payah pergi dalam hotel tu. Moga Taala kita bukan bercerah. Dia baris apa meliputi kita. Nak tunggu kita dekat kakak saya berani sikit. Ya. Dia nak tauhid lah tu. Tauhid kemah. Ada setengah tarekat pun zikir kubur macam Lundai Paku tu. Amat dia sang dia. Dia zikir kubur. Lundai Paku kat mak ayah kita dewe. Ini projek itu kan? Projek? Ada-ada? Tapi ada. Tapi itu kita nak rumah kapung setel tu. Lepas tu, minta dengan kapung. Jalan tu ada dah. Suruh dia sayang surat sikit. Pasal orang perumah yang nak buat rumah lah. Gui mulut. Mana boleh dia nak surat. Pasal nak masuk jalan. Buat surat lah. Dia rumah tak buat surat kita. Dia gini dia sayang. Kota baru ya memang kena apa kalau bacak memang kena RO. Kena RO. Bajak trik ni. Bacak RO lalu. Bacak tanah murah pada kota baru. Memang. Memang tak nak tenang air so. Ayah kita kerja bacak dulu. Ya saya buka mampu bilik.
depan sekolah tu dia kerja pegawai penyiasat trafik. Sejak Mei, sejak Mei. Ah, mau tak lama dah. Ya baca ada apa leh trafik Soho Simu nama. Ha. Siapa tahu. Pakai baju tu dengan panjang. Tahu Simu. Ah saya hari kita pernah sebut nama tu. Simu. Ya sama. Dia baik hati dah. Oh, memang kuat nyam ya dia ni. Lebih kita air ya nyam. Ini ada nyam. Ya, ya, 20 hari sesku dia tahu ya. Dah. Dia kaya ayahnya meh. Tak anak dia takut lah. Oh ya. Okey, kamu tak suka dia orang gitu. Tak tahu juga. Dia buat nyame orang. Okay? Ayah kita tengok dulu tanya kalau orang dewe lepas. Jadi tak nyame. Kalau kata kena kita lepas. Ya, nak main gitu ni. Dia ni boleh tak kita suka. Ya, sekolah dulu dia jadi ketua kelas. Ha. Dia juga mari tak ikut dulu tak apa. Bagus dia ni. Ha. Dia buat itu tanya. Tak nak gitu aku kau punya benar mula jadi boleh dia habis semua ni. Ini orang yang baik. Ha. Ya. Berapa tahun sama so? Kelok so nama. Tu pun berat dah saya. Dia memang dia memang orang baik lah. Orang baik. Ha, memang sifat dia baik dia kecil. Ha. Asal baik asal. Kalau buat terbit dengan ayuran, dia bayar halal dah. Oh, Allah. Bayar tak halal, tu kita lah kata. Orang baik. Buat dia cerita, dia sedang lagi baru sekali. Eh, siapa mamak? Orang badak lah. Orang badak. Ha, ya. Tapi dia tak tanda badak, iban tanda jeli. Ada kias kah? Nua letak je tu no. Kayu tak batuk, alah ya. Alah ya. Batuk tak ingat pun, nah. Tak stand lah pun, nah. Tak stand. Tak stand? Tak air ni, ni batuk. Tak payah jom, ni batuk. Rasa tak okey. Mananya rasa ada lambe pah, lagu pah. Haa, lagu pah. Ya, lagu pah. Lagu pah. Boleh boleh makan beti paling-paling. Itu lah, ni Abdul lah. Benar situ. Tapi kita tak ada gawa pina pula ni bagus baca. Ada apa pun dia bumbung. Ha. Baguslah tidak nampak. Ada peningkatan, ada kemajuan. Peningkatanlah nampak baca ni buku baru apa semua nampak bezalah. Ada perubahan ya. Betul. Dari dulu dah orang alah lah. Iyalah ada sekali yang saja rusak. Tapi air itu gitu. Ha itulah kalau dia boleh selesai itu tak ada lagi ada dia. Bangun dini tak tahu lah ke mana. Aku nak buat amat pakai air ni. Oh, ni ha, taki air geruk ni. Ya, orang duduk taki dan bapak air. Oh, taki bapak air. Oh, bapak air lah tu. Takut jatuh ke tu, tak tahu. Ya, bapak tu dah jatuh. Tak ada bapak lain dah. Dan soalnya, orang kata, bapak air nak masuk tu, pelantau ni balik. Dia duduk sangat, tak apa lah, luar. Air ada, duduk jangan air ada. Klik lata, datang air tak ada, dia pun masuk juga. Tapi, aku faham macam. Oh, iyalah. Tapi, bagi kita lah. Saya kita harus orang suci. Ya itu tolong kata dekat lah. Mana mau baik pahala tu. Ha ya. Kita dok pasti tengok itu. Pah itu dok satu dok satu. Itu dok ni. Ana yo yo aku tu set bis. Dijaga sile. Yo aku tu set betul. Ha. Ana tidak aku tu set salah. Jaga orang Melayu. Ha yo aku tu set betul. Kita nak tengok orang tengok atas saya aku tu set. Ha betul. Dulu ngala ni lain kat area. Istihak dia. Ada yang kudus saya buat betul kalau betul. Buat kudus saya betul tu boleh berlatih lah dia. Ni kalau jenis kita nak atik meter buat kudus saya tak pandang mana pun. Ha iya lah. Mana dia istikharah dulu. Bisa dia pun tak balik. Oh gini dia ikut orang dia. Boleh lah nak pantang.